yang dikatakan susah payah. Agar mau sukses hakiki adalah sukses akhirat. Anda ingin senang tidak susah, hindari susah akhirat. Kuyo mereka sadari terakhir. Pertama, kita harus sadari sedang berada di mana sekarang. Berada di dunia, namanya dunia. Hadir dari penuh dunia kalau diatur rencana dan konsep doa sendiri. Dan yang pertama, salah satu dari makhluk dari banyak macam jenis makhluk dari makhluk di nanggulnya manusia. Untuk jir dari doa ke manusia hanya rencana doa. Karena cowok-cowok di dunia darah bahwa belum sesuai dengan rencana roh lebih mulu dan tehe-tehe roh tanam aja dan dia mulu yang dimana pilihan yang menyebabkan om gelabang lagi katanya kita pun rencana roh lebih mulu anak di tehe-tehe kadai kubi maite roite robot untuk bodi. Ada cerita. Yang agam jika agam kita rencana. Yang ini jika ini kita rencana. Kita direncanakan. Siapa perencana terhadap kita? Itulah yang dengan iman kita tahu, yaitu Tuhan yang namanya Allah Sang Pencipta. Maka dan sesuai dengan rencana Sang Pencipta. Di saat kita mengunjungi ke manusia, mengetahui peroleh, kibang rencana Allah ke manusia ngeri. Maka beliau menyuruh sadar galak dia menyumong non tadi yang marau ni dia pun galak dia pulang pun galak dia menyumong ha? Galak dia pulang Abu Bakar perdesaan rumah manusia-manusia yang dijamin syurga nyeret dari kalem binatang seandainya dilupik binatang gigi maju selesai bahagia menyolong dia menandir dipaju dari binatang memang tapi tak pernah nyaman kalau sudah jadi manusia maka sekali jadi manusia akan kekal untuk selama-lamanya. Tidak berakhir. Yang berakhir hanya fase. Berakhir kehidupan rahim, maka menuju alam dunia dengan jalan. Berakhir alam dunia, menuju kehidupan alam barzah dengan ciri khasnya. Berakhir alam barzah, menuju bangkit di pandang masyarakat. Cukup lama kemudian berhadapan dengan neraka dari syurga. Sebahagian jiwa penghuni syurga, sebahagian jiwa penghuni neraka, hanya berakhir. Mungkin menyebut dan memikirkan dua orang. Diciptakan di alam rahim untuk persiapan hidup di alam dunia. Pun dari setitik sperma berubah jadi kumpalan-kumpalan dari ditiup roh jadi bayi siap
pindah ke dunia. Lindu yang dari mana? Nah, proses persiapan dewasa adalah untuk dari itu. Bayi yang sehat akan menjadi manusia dewasa yang sehat. Persiapan. Kemudian persiapan kehidupan dunia untuk mandi. Rasulullah nuntus le Allah mumpung dia mikir dari halikah manusia betapa kapan kapan rohku menawari meminta. Harus ada diri kita ini manusia. Tidak ada akhir dari kehidupan. Binatang dan isi bumi diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allati ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Jadi kumpulkan madu-madu mulaim dia untuk manusia. Jadi macam makhluk lain dia untuk fasilitas bagi manusia. Allah juga manu. Tiga takaran manunya ini mana titik-titikkan proses. Dari buah manu jadi ke manu hanti. Dari manu jadi ke ya manu atau ke manu hanti itu tumbuh kembali dari manu kembali. Tumbuh lebih cepat karena pertumbuhan manusia. Kiu manu tekanu lima turun baru je. Bagaimana dengan manu ini? Hari manu pun baru layu ibadah manu ini. Bagaimana manu? Lumur lebih bahaya, tetapi umum lebih pandai. Ya kan? Buat itu pun melayani. Nah, lebih siapa yang mahal? Menyumuni proses dari lumur lagi dari lumur pandai. Ada banyak penyumur. Macam model jenah hikmah baru menciptakan oleh Allah. Mereka jadi konsumsi manusia, nah hikmah untuk manfaat ke manusia, mereka diciptakan untuk kepentingan manusia. Tapi manusia diciptakan bukan untuk kepentingan binatang. Allah menciptakan makanan untuk kepentingan manusia. Tapi manusia tidak diciptakan hanya untuk makan. Maka menurut kenurun Tuhan, makan untuk hidup, hidup bukan untuk makan. Maka lahir Rasulullah supaya manusia itu ridhoi manusia bersama dengan binatang. Gimana bersama dengan binatang? Tanpa bedanya manusia, nasisi yang sama dengan binatang. Dan cari makan, lanjutkan keturunan. Dia tambah lumayan. Cari fasilitas kulit, kulitnya lanjutkan keturunan. Dia tambah. Mano ingin kawin di mana? Kita ingin kawin di mana? Dia ingin kawin tetapi nasi siapa yang kau tengok? Allah nunggu akai pak tengok supaya mereka bersama berorganya lain. Manusia menyuruh sama dengan binatang. Hanya cari makan dan lanjutkan keturunan itu lebih jahat dari binatang. Tapi kalau sama dengan malaikat, lebih cenderung kepada bersikap baik, itu lebih baik dari malaikat. Maka perjuangan Rasulullah untuk kesadaran bahwa masa depan manusia bukan masa depan di saat tua tahun depan. Masa depan manusia dimulai oleh kematian. Kehidupan dunia adalah untuk mencari bentuk masa depan. Udin dunia itu ke depan. Tetapi
untuk mencari bentuk masa depan. Mengutus rasul supaya manusia tahu cara bagaimana membuat masa depannya itu bahagia. Maka mengkonsep iman, tadi analisis mungkin kita lagi, analisis sekarang kita lagi. Bukankah pun bahwa fungsi dunia ada dunia masyarakat itu dari akhir. Dunia lahan untuk investasi masa depan akhirat. Ulun ingin mencari kebahagiaan dunia, ingin menikmati dunia, itu salah. Yang terdekat ini adalah lam pikiran, lam hati ulang-ulang berpikir ibar masa depan gua lebih baik. Menyentuh mengguruh masa depan sangat muda lebih baik. Bisakan berumah tangga ke depan lebih baik. Bisakan punya anak lebih baik. Hanya enak-enak mereka menyenangkan. Maka tu hasil rasul yang purno. Mana masa depan manusia? Jangan tersesat di dalam menjalani kehidupan dunianya untuk masa depan. Kibar caranya, para kibar dunia, hidup di dunia. Perjalanan hidupnya menjadi perjalanan ke syurga, itu masa depan yang abadi. Jangan sampai untuk masa depan di neraka. Baik sampai perjalanan dirinya menjadi perjalanan ke neraka. Menjadi perjuangan yang paling mulia adalah dirinya. Mencari makan binatang diri. Mengenai awal diri. Hanya payah jahitlah, hanya payah purno. Hayo wanyan menyewangan. Bidang pun, hayo. Pulatan, hanya terbobi, mereka berbeda. Anak ini susah, bagi bukunya, hanya berbeda. Hari-hari cari makan. Tapi manusia kerana punya penolong Rasulullah, ya, supaya masa depan itu bahagia, masa depan baik. Penolong oleh Rasulullah, kehidupan dunia adalah kehidupan sebuah perjuangan, bukan untuk menikmati. Walaupun ternikmati nyoklah di pagi pagi-pagi solusi ekonomi dan solusi ekonomi solusi pertama solusi ekonomi ke Pak Menteri di dalam kepribadian yang juga yang juga dalam istilah agama akhlak. Bagaimana dengan masa depan lebih baik? Untuk masa depan lebih baik, pertama, siap tidak banyak. Siap susah. Siap miskin. Ini adalah bangkai yang lebih penting, ya Tuhan. Apabila ulun beriman, orientasi akhirat, betul-betul orientasi masa depannya akhirat, sebaik apapun kehidupan dunia akan mampu dihadapi dengan seni. Tidak akan gagal oleh kebangkitan dan kerenangan dunia. Tetapi punya orientasi ke akhirat, ada buzik hak fasilitas unik, pasti unik dalam kegalauan dan penderitaan.
jangan berpikir mengenai perkawinan dengan narasumber kehidupan budi bahagia yang menghayal warga katanya baru yang terkadang di fasilitas perubahan kondisi susah sulit susah dengan lebih susah. Ada yang kalau dia bukan intro yang senang kok bukan intro, intro bukan dia. Nenek saja masalah yang dia kumpul kerjilu. Menyuruh mereka Tuhan Tuhan yang kaya orang Tuhan Tuhan yang menyuruh kaji yang tidak juga. Haruslah juga. Mandung yang kalau senang di kalau dia bukan yang intro dan bukan bukan intro. Kalau ini rom dia hubungan apa? Ini mulu dia terkil kalau mengat, kalau berlari lo, kalau dia hubungi lo apa? Yang mana he? Tambah lo mulu lagi. Kalau nak ada kiri lo, kalau nak ada kulo berlari hubungi. Kiri ini tak balas kalau berlari hubungi. Nada tak ada. Yang mana mulu yang pintu? Kalau mulu mulu balas mulu mulu lagi mulu mulu. Tadanya orang tumbuh galak kerja orang tidur. Yang galak yang kenapa orang? Akhirnya butuh-butuh ibu apa kaya dunia hilang pada orang tua. Akhirnya pun udah tentunya itu hebat sama-sama orang tua dan menderita berkecil sama-sama orang tua. Menggok kau, menggok yang yakin dengan ini itu benar? Maka Rasulullah seorang manusia yang sukses udah dimulai pertama dengan dua hal untuk mampu menjadikan kehidupan dunianya untuk masa depan abadi yang sebenarnya, untuk senang dan bahagia yang sebenarnya dan untuk selama-lamanya, untuk bersusah yang sebenarnya bersusah selama-lamanya, dimulai rumusan dari dua hal. Dua hal. Pertama, memiliki sifat istiqam. Yang kedua, husnul khuluq. Dua hal yang berjuang di Rasulullah. Punya sikap memiliki istiqam. Yang kedua, husnul khuluq. Menyebut-sebutnya dengan dua sikapnya, dunia ini bagaikan syurga. Walau belum sampai di sorga. Peristiqamahnya. Istiqamah adalah mampu untuk melawan nafsu, selera nafsu untuk menyelamatkan diri masyarakat. Manusia gagal dan menderita masa depan karena pribadi yang selalu terkiring mengikuti dorongan nafsu. Mendung penyakit karena kalah waktu turut selera nafsu. Tak sanggup melawan selera nafsu. Nafsu manusia macam-macam. Inna nafsa lamar tabisu. Di saat yang nafsu ingin kaya, menghalalkan segala cara untuk mendapat kekayaan, ujung-ujungnya neraka. Ujung-ujungnya jadi manusia yang menzalimi orang lain. Pakar waktu dulu nafsu.
cuma kan anak kecil tidak paham apa yang saya inti beliau. Dalam kehidupan mereka, puyer pada umur yang puyer dorong di nafsu atau puyer dorong di lima. Ulunya yang sanggup melawan perasaan nafsu tidak akan istiqamah di dalam kebaikan. Akhirnya angin-anginan menyumbangkan tubuhmu dari nakai. Wajah nabi katanya mubah lomba akai. Jadi tergantung oleh situasi dan sikap. Ulunya yang mampu melawan perasaan nafsu tidak akan mungkin menjadi orang baik dalam hubungan makhluk tanah. Hari penyanyi datangan ke Allah menyebabkan ego masuk perasaan nafsunya malas untuk kebaikan, lawan malas kenyumuh hari dengan kebaikan terdengar lorong dengan penyumah ini. Udah ada sebarang, pun ada negara, pun ada negara. Udah ada sebarang, pun ada negara, pun ada negara. Tapi ini orang ada negara, selera apa sebarang dah. Asal gila itu sebarang langsung, ini juga. Limong-limong kadang, seri-seri kadang. Mana pekerja waktu, bapak di sakri. Tahu itu bagus. Kenapa tidak jadi? Malas. Bahkan anak yang tak penting di nafsu. Sehingga pada yang bahkan dorong dengan hati dia bawa menjelaskan. Bahkan dorong dengan hati dia berkata-kata kepada alasan sibuk bohong. Aku ingin ada dorong dengan dia. Hanya kata dengan dia. Anak sesuai selera nafsu katanya. Bisa karena sesuai dengan selera nafsu maka kita tidak akan mementingkan. Wajah anak tak penting pasti alasan sibuk menjadi berpenting. Dan yang berpenting yang sesuai nafsu menjadi penting. Boleh sesuai nafsu betul. Yang hari-hari cari makan. Kenapa tidak anda mampu mengisi hidup ini dengan taat, dengan ibadah, sibuk cari makan? Yang kedua, sibuk mengangkat derajat kehidupan dunia. Akhirnya GO dari masjid, GO dari majlis taklim, GO munajat dari Allah. Karena hari-hari berpikir hanya cari makan. Pada dari pohon surga harus mulai dulu korbankan perasaan malas, korbankan dorongan nafsu, selamatkan diri dengan melawan perasaan itu selalu berada dalam kebaikan. Sampai duduk tangan dan ibadahnya menjadi nikmat. Nyari yang pertama, istiqamah harus mampu melawan selera nafsu. Ketikul keperasaan tapi ikul pertimbangan iman dan ilmu yang ada di dalam dada. Musyawarah kami iman, musyawarah kami kiriman, kiriman kiriman yang menjadi keputusan, kenafsu dan kembali, keperasaan dan kembali. Kalau nafsu itu bosan, lawan bosan. Nafsu itu beban, lawan beban. Oh, belum payah menung bengung kiri, menung bengung. Yang keperasaan kembali, kenyalian. Anak kamu. Hai Pakno. Tapi cila. Ana bibit mun bibit ke bayi, eh dia mau yuk ke depan. Lidahnya baru dah
singur menolong bawa mengerti. Di sana kita lawan akan nikmat. Ini yang pertama. Yang kedua, husnul khuluq ma'anas, berakhlak di dalam interaksi sesama manusia. Dan hal yang kedua, Ibnu Al-Ghazali kibar tenyo berakhlak di manusia. Pada kalau betul tenyo orang baik di kalangan manusia menjadi orang baik. Antah malah nafsaka limura dihim walatu ala tahmilan nas ala muradika watah malah nafsaka ala muradika. Jangan engkau menggiring manusia untuk sesuai dengan keinginan dirimu, tetapi giring dirimu sesuaikan dengan keinginan manusia. Malam Tuhan itu syarat selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat. Ada kode dan akhlak. Lalu karena pada dia menghubung, menyenyum, menghubung, selesai. Gimana sikap manusia baik? Karena bukan diri Nabi Khairunas amfahum dinas. Manusia terbaik, manusia yang paling baik untuk manusia yang baik, bukan yang paling banyak kebaikan dirinya, tapi hati menjadi sumber kebaikan bagi yang lain. Pajar baru dan yang bermanfaat bagi yang lain. Apabila anak bersikap mampu membuat diri menyesuaikan diri sesuai dengan keinginan orang lain, tidak memaksa orang lain untuk sesuai dengan keinginannya. Dan baru jadi bulan dua ya. Artinya kehadiran dari membahagiakan orang. Dan akhlak mungkin dalam rumah tangga. Dan mengada pada rumah tangga itu bahagia kalau dua-duanya punya akhlak. Kibar dua-duanya punya akhlak, suami hadir menyenangkan istri selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Istri hadir untuk menyenangkan suami selama tidak bertentangan dengan aturan Allah. Siap korbankan dirinya untuk menyenangkan yang lain. Bukan itu dari bukanya. Indon, nasional punya formu hanya berkorban untuk menyenangkan suami. Indon bagaimana yang dengan suami siap korban, hanya korban, korban perasaan dia, korban harta dia, asal membahagiakan suami. Yang nandor omongan, dia, bagi mereka, jadi bagi mereka. Namanya untuk berjalan hidung, hidung untuk berjalan tapi badannya lalu kuen dengan berjalan ini lebih bahagia. Jangan lupa kita berjalan dengan roh. Jadi ada berhubungan. Nah, ya itu berbeda. Nah, kita berbeda. Pasti itu yang kacang kuen. Bangun kami di dalam warna itu. Tetapi manusia yang baik, tadinya tapi tidak masalah kan, mengalami komplainan kan. Nah, bagaimana dengan kalau tidur dan bubuk, bagaimana kita mengandung ada bubuk, pasti sandung dengan kita diulingan, dilihat, tidur dan tenang saling menyenangkan yang lain, pasti damai kan. Ada apa ya? Ada berdua dalam rumah tangga sama-sama berakhlak. Yang ada berpikir bagaimana menghilangkan dulu. Jangan dulu berpikir. Lu hanya hadir untuk bermanfaat kepada yang lain. Maka dari yang karena yang diharap imbalan dari Allah yang di akhirat.
inilah yang berhasil dibangun oleh Rasulullah. Di situlah sumber kebahagiaan di dalam diri. Kerana lu ada orang kaya menderita dia karena konflik di dalam keluarga. Persoalannya tamak, ingin menang sendiri, tidak mau kalah, terjadi pemberitaan. Tapi ada orang lagi damai, maka dia hendak pergi dan waktu tidak lama akan pulang. Ya pak, tapi ada orang yang berubah pemberitaan. Tidak terima mungkin. Hari munyol lebih mungkin betul lima. Apa? Karena apa? Inilah mengganti UPM AI untuk lebih atas kawasan dari dulu. Kenapa? Sedang berkumpul manusia-manusia lama. Tapi menyonyong bangun dari Rasulullah menunjukkan aku lagi macam aku lagi dari yang ada anak dan aku memakai dia biasa biasa ini tu orang pergi nyong di bandara terbuka lagi menampai dua ini ada beli dan berol dan kuih payung beliau ini supaya berusaha di menderita. Ternyata yang tengahnya dimukir kesalahan tak bukan kita tidak mewarisi iman dan akhlak kepada kita. Gak terpikir nyombeh dan melihat pada warisan yang paling mulia orang tua untuk anak adalah agama. Agama itu pertama dimulai dengan iman, sikap istiqamah, yang kedua akhlak. Jadi boleh tak? Salah memang untuk anak Malaysia. Maka Allah dalam Al Quran berulang, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Modal utama untuk selamatkan, pastikan iman dan akhlak terwarisi dengan baik. Dan warisan itu warisan yang diwarisi oleh Rasulullah. Nyong-nyong yang kedua ya. Hebat orang Islam awal generasi awal kompak kuat karena berhasil terwarisi iman dan akhlak. Yang dibuat hebat-hebat dalam Islam awal kenyataan dibaca biografi yang dijalankan oleh Rasul mereka pengungkis dan mereka berjuang. Tetapi secara materi mereka adalah orang lain karena sangat miskin. Karena mereka sangat kaya semacam Abdurrahman bin Auf, konglomerat, ahli dagang, ahli niaga, cukup kaya raya. Tetapi dia menjadi pejuang Islam, orang yang dijamin oleh Rasulullah Ali Shahada. Arti miskin karena menghalangi dari penghuni syurga, kaya juga menjadi kealasan dalam mengatakan itulah kebahagiaan hidup. Kita itu bagaimana dia untuk boleh mana cara hidup lagi yang mungkin dan terik yang kaya mulia boleh bukan begitu. Solusi pun apapun kondisi, apapun tantangan hidup, kita tetap perjalanan hidup ke surga. Miskin berjalan menuju surga, yang kaya berjalan menuju surga. Itulah hidup sukses. Baik gara-gara kita tidak mengulangkan, tentu gara-gara kaya akan
Pakal dalam menurutkan kita harus bagaimana dia. Kita harus bagaimana dia. Pakal dalam menurutkan kita harus bagaimana dia. Maka agama hadir apapun kondisi anda, kapanpun dimanapun anda berada, mampu tidak tenggelam oleh godaan dunia. Maka itu untuk berganti yang ini berdoa. Cuma pajak dan yang wujud ke manusia yang berakhlak. Pajak nyantur gubernur lagi tidak tahu. Dan tahu, itulah yang tidak tahu dan tak mengerti. Menertik tau. Tak tahu, menertik. Gerimu dan menertikan dan menertik kan. Jadi kan menertik bagaimana melepaskan dirinya dari yang minggu tau. Bagi kita muka dari yang minggu. Itu berdua dari yang minggu. Eh, bagi itu lebih tak tahu. Bukan. Maka umatnya Turki, ulama Turki berhasil merombak negara Turki dari sekuler kepada kekuatan negara Islam. Mengenalkan Islam karena mampu memperbaiki mengintegrasikan dakwah akhlak ke semua lini kehidupan. Sebagaimana punya kebutuhan dari Islam. Yang penting mereka jadi orang baik itu dulu. Terus udah dibantui. Hai, udah banyak banget. Ya, dikejar. Ilmu para Rasulullah luar biasa. Tapi hal mungkin kurang yang diciptakan oleh Allah untuk ilmu. Ini tak bicara. Tapi nyokong kau tak ada. Sehingga dia ke Gunung Baju dan beli kamen. Dia tidak banyak ilmu, bukan orang cerdas sekali. Tapi dia orang baik. Nabi keberadaan. Sehingga memang di naluri-naluri jaga. Ada bu, daya bu, ya bu, pesantren. Si dagang negara, ya. Jadi ke nilai kita. Udah mereka dia itu kerjanya itu ya aku sudah kita ibu kami kalau muka kalau memang dia ini hari ini balik baru naik cuma menjadi hari ini balik jadi lah orang pengusaha yang baik itu gimana? Oh menjadikan orang jalan yang baik itulah sulit. Jadi sufi dalam kehidupan semua ini kehidupan. Dia paling cari harta. Jangan bapak capek ngempennya dulu dalam surga. Ya. Oh bicaranya cara-cara mengapain? Tidak boleh cara-cara. Yang ada di pikiran dia. Kita bukan kadang di pikiran dia. Udah bapak-bapak minum dia. Ibu terdahulu dengan mengi pokok di rumahnya terjaga. Yang pertama cara udah susah kita tidak baik. Artinya apapun kondisi kita tetap menjadi calon menuju syurga lewat hidup miskin menuju syurga lewat hidup kaya menuju syurga. Maka menjadi orang baik itu bagaimana? Maka bentuk pendidikan Islam kurun Islam. Nah ini memperlihatkan perlihatkan saya. Kurun itu katalah yang perlihatkan pun cara penuh yang saya, penuh yang saya untuk ini ijazah, ijazah dulu punya lapangan kerja dulu lapangan kerja kan cara-cara benar. Di sana memang merupakan kerja, mana pun namanya kan? Tapi punya konsep pendidikan dalam Islam, pemilihan iman guna. Pemilihan akhlak guna. Ibadah begitu. Terdiri apapun kondisi mudik di masa depan, dia tidak hancur. Ada pengusaha.
miskin, dinikmati miskinnya, bahagia. Mengerti tinggal golongan lo, budi kalau golongan lo ngerti. Mati hendak golongan lo ngerti. Waktu yang bangkit kita jadi golongan lo ngerti. Mempengaruhi mak. Mati kalau ngerti ya. Sabar. Kalau ngerti, ada tapi ada tim berdiri ya. Aku berdiri pada berdiri. Hantir berdiri. Sebenarnya jihad apa saja meski menyuruhnya akhlak punya modal dua. Sabar. Yang kedua bersyukur. Apapun kondisi kalau cukup modal sabar tak apa-apa. Ada pun, ada susah, tiga dia susah, nak apa? Ada pun, ada mana? Tidak mungkin dia senang. Macam pagi berhenti dah enak lah. Kenapa tak? Supaya apapun bisa dihadapi dengan senyum, enjoy dengan ada pun. Maka manusia yang tangguh. Yang kalau dia waktu zakat mampu ini kan masalah di anda sedang berkeinginan memang memiliki sifat sabar. Buat dia nikmat punya sifat syukur maka bahagia. Dan yang urut anda bahagia pertama anda tangguh menghadapi beban yang kedua tidak mampu menikmati nikmat. Karena nikmat hanya Tuhan nikmati yewewu. Bahkan juga Tuhan nikmat dung nikmat, tapi hanya Tuhan nikmati mengenang nikmat. Yang dia ulun kubah tidak. Makanya depan nama-nama, katanya namanya nama-nama hanya nama tidak kubah. Dan ulun dapat menjadi bapak sabar. Ya kan? Oh ini dong, ini contoh. Begali ilmu alailah di dalam kitab Al-Hikam. Ingat bahwa manusia ini bodoh. Dia baru terasa nikmat itu sebuah nikmat di saat hilang nikmat. Tetapi tidak terasa nikmat di saat nikmatnya mendengar. Tiga kejadian baru. Rodi romuli ya romuli dia mengadu nasi kalau bahaya boleh romuli anak ada yang dia dalam dia belum susah rezeki aku belum ya pun hari mana Allah itu oh nak belah mana lima Allah kita hari perlepen padanya terdina. Tetapi selalu mempertanyakan yang tidak ada.
cintanya baru muda anak-anak. Hanya di kalian terburuk. Oh, yang paling membahagiakan dengan kemarisan mata bisa melihat. Hina aku dek anakku. Apapun tak korbankan bila harga asal dari mata. Tapi pajak melihat mata di tanah negeri. Tapi dulu yang dimananya anak pernah bahagia merasakan mata mengalami berfungsi. Walaupun tidak berhenti, jangan tabir mengalami dinding. Alhamdulillah, iman mata mengalami tinggal. Namanya, nah, kita susah dong, dan kadang-kadang ini anak berdengar. Mungkin ada kadang-kadang iman kok. Alhamdulillah, lumayan karena nikmat menjadi orang kaya. Menyukai nikmat Allah dengan tidak ada terburu. Bunyok bunyok ki, bunyok lo bunyok dia bunyok dia. Aijinok lo bunyok, punya bukan itu orang yang terburu. Lepas, kemudian bunyok kan dia bunyok dia orang yang terburu. Hei, kelamaan dari buku kuih, ya kan? Tapi orangnya wajib kelamaan terlalu di tadi ngomong. Nah, nikmat? Tapi orangnya hanya ada nikmatnya di bacara apa yang boleh, mulain boleh. Tapi cik punya kena punya ekor punya ubin apa yang ada di babi asal ekor ini. Ya kan? Nah, kenapa bangun pagi bahagia sekali? Menghargian apa yang pekerja mata mata otomatik tidak boleh dia tidak pindah di mantan dia punyum di mantan dia gaji mata otomatik tidak berpikir di mantan dia tidak yang baru dunia tak kira dengan samurah kira tak tak ada yang berpikir hari yang berpikir hari yang berpikir hari yang berpikir okey yang ada juga nah artinya masih banyak modal untuk meraih masa depan abadi itu syurga. Walaupun tidak punya modal untuk mendapat iman seperti orang lain, tetapi dia bisa masih bisa menjadi syurga. Apabila menerima yang terakhir, maka dia sebenarnya pun tidak terkenal dalam dirinya. Jadi inti kunjungan Rasulullah. Manusia hidup, apapun bentuk kehidupan, suasana bagaimanapun, kita tetap eksis, tetap sukses, dan tidak pernah hancur oleh situasi dunia. Itu manusia sukses. Maka, Rasulullah buat diri yang kedua agama. Wajib dia tawar bermacam-macam, tawar kekuasaan, tawar peni, tawar harta. Pun dia ubi Rasulullah. Saya hadir bukan karena ingin pada hartamu. Kenapa harta kamu itu? Keingin jadi tokoh sehingga keputusan harus kait hari dunia baru punya kata umum. Keringin jadi mendapat kekuasaan. Lu hanya putusan Allah dia dihebat kata menyelata dan ikut lu menguntungkan diri sendiri izukum di dunia wal akhirat. Itu sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi agamamu yang hadir untuk membahagiakan manusia untuk kehidupan manusia kan itu kepentingan Allah. Maka Imam Al-Ghazali itulah punya perintah di Allahnya. Mulai dari ibadat atau dalam taat itu perlu berhasil. Yang semuanya bermanfaat untuk manusia. Seandainya mereka tahu, mereka sangat bahagia. Tahu tata cara beribadat. Asrar taat, asrar ibadahnya hanyutin adil itu dari para ulama. Menari penyembahkan membuat ambil menipu rahasia ibadah.
sedangnya guru yang luar biasa itu yang kami lihat itu drone Allah. Jadi ibadah itu punya nilai oleh Allah yang untuk kebahagiaan manusia sendiri, tetapi saya nafsu tidak sesuai nilai itu. Bagaimana? Yang contoh dalam sembahyang dan sujud, dia tak tahu bahwa wajah sujud guna berkenan mau hidung, ya. Yang berkenan berkenan mau hidung, dia ada dalam buku yang ada hari guna kenan halal. Karena dulu dalam buku mengenal halal, maka wajah sujud dalam berkenan berkenan sujud, begitu berkenan berkenan sujud. Karena ada pembuat ini, pembuat itu nama halal. Alhamdulillah. Tetapi dulu ahli kesehatan itu berkata itu rupanya murah manusia waktu itu dalam sudut di bentuknya kena lembab tempatnya yang bentuk kemulai akan menghasilkan nasaraf yang hanya mendarah dengan kecuali waktu sudut yang kena murah sehingga menjadi sehat otak. Hati ini kekedoyan. Tapi menyukai niat ketika tujuh mumpui jamun darahnya kenapa lagi? Jadi ikhlaskan minta fahlah dunia. Maka itu berlaku. Orang cari akhirat, dunia pasti dapat. Orang cari dunia, akhirat pasti tidak dapat. Maka Nabi ya pun berkata, target kebahagiaan abadi dunia dapat sesuai jangka yang sudah tertulis. Yang kamu bikinnya dunia akhirat itu sudah salah. Maka perlu ada beberapa cara yang lagi dari obat mana ya. Pertama, memantap orientasi unik. Orientasi unik harus jauh ke akhirat. Walau tubuh di dunia, hati target akhirat. Kesuksesan orang beriman berbeda persepsi dengan kesuksesan orang yang disfungsi iman. Kalau manusia sukses adalah manusia yang hidup dunianya mampu menyukseskan mati. Kalau yang betul, apabila unik yang menjadi modal untuk menyukseskan masa depan. Udik yang gagal kan? Udik yang gagal mati. Dan mati yang gagal apabila mati menuju lubang neraka. Dan mati yang sukses apabila mati menuju kubur surga. Dikannya. Lepas itu lagi kan? Akhirnya baru menikah dengan percaya dan menikah. Kullu nafsi sampai tolong. Wainama dua fauna nusyurakum yawmal qiyam faman zuhziha anina wa udkhilal jannata faqad faz. Mandum pasti mati, mandum pasti mati, mati pasti, hidup ke depan belum pasti. Faman zuhziha anina, kalau yang diselamatkan dari neraka dan jadi penghuni syurga, faqad faz, itulah suku manusia sukses. Wa man hayatu dunya illa matau al-ghurur. Ini kan dunia dibuat itu. Tanpa menenang keringat dan lebih. Coba ibu dan dia kalau mudah Al-Qur'annya menjadi pola pikir dan menjadi sikap dan menjadi udah tuh kan stres. Nyeluruh di bandong. Hai bandong. Dan dia kira menurut tiba pengalaman menurut dia yang ini. Udah tenang. Yang belum jago jadi dia kira pun. Kira. Mau di mana aku tetap tuh keluar utang. Nah, saya saja sama saya. Utang sebentar. Mau pergi mana utang? Nomor dia itu. Aku dia. Udah susah mati ada di dia, mana yang terkait? Yang apa?
Kalau kita ada susah, ikannya rencana dunia itu tidak boleh berjuga. Berjuga, berjuga, dunia memang. Ada dunia dari rupiahan, dunia penuh cobaan, dunia penuh tantangan. Persiapkan diri untuk hadapi tantangan, jangan tenggelam. Yang baru bahagia. Punya susah, biasa. Punya senang, luar biasa. Maka manusia yang siap susah, tidak susah. Tapi manusia yang tidak siap susah, pasti susah. Punya senang, mendunia. Hanya persiap diri yang tenang. Itu susah dulu. Setiap kadang-kadang, gondol susah itu kan susah. Baru kini buku berkenan kajian rumah di nomor. Baru kini gelap itu kongen di gelap. Apa kan gandang pun? Dan kini yang gue itu mana jam? Tengah buku. Man, ada kajian rumah di nomor dengan gelap. Gelap apa kan? Dengan baru kini buku. Baru kini buku orang yang susah. Gimana? Gubernur lah sikap ahlak tawakal. Rindu Allah pada undinya realistis, sabar, olinya kafir, dia itu penuh dalam akhlak. Akhirnya hidup ini dengan modal mental itu siap. Dia memang ada, modalnya orang yang pernah. Jadi dalam Islam, dia dulu lah, pendidikan dalam Islam, pemohonlah kan. Yeah, pertama adalah heroik, yang kedua adalah kebok, yang ketiga adalah dunia itu untuk dia kawan-kawan. Kebuklah selesai. Kepun makan waklah, moklah, mengetahui yanglah. Kepuklah yang berhenti, moklah. SMP, hei, dan guru. SMA, hei, bukan waklah. Menggerok, naklah. Anggah kerepok. Bukannya kan sayangnya. Kunjung di jaya bulan kan naik jajang. Lalu naik jajang, lemah jajang. Wadah kan dunia karibat telah. Kan nampak kerja. Yang kanan nampak kerja, yang lain dengan teruk lah. Dulu bukan dia umat daripada muda. Kali ini pun kau kena tujuh orang mampu. Maka ulangnya lalu kandimah kesadaran baru. Kamu-kamu yang berdaya. Pulang yang di pulang pegawai daya bodi. Nyolong tu kamu lain yang kesadaran baru. Ulang dan homme kan. Bila dah berbuat tu bodi kan dah. Kami dah daya bodi. Pertama, hendak jaga alian dari rumah. Menyuruh rumah dah lo kaki, dah lo mengetahui dah. Kena naik poba. Kajuk tu daya. Kamu daya, ngaji cerita. Engkau muncul muncul dulu sendiri, asal tak pun baru dia tak baik. Kuliah di, aku pun yang dia tak terima ni tertolong pembelok yang daftar pertama. Ni kerja lubang ni tertolong dengan kiri baru. Ada tu main, aduh orang ni rumah mana? Kau yang dari kalau kamu dengan kau bata rusak kau gaulan lalu menghapi. Pokoknya belum gunungnya ada cara mereka juga sebenarnya. Kuda yang daya aneh. Jadi kamu mulai sadar bahwa kembali kepada pendidikan daya Islam. Kanada, Kajalo, Kaname, Kajalo. Cuma yang ada dari Islam banget, biasa aja di Kajalo. Beli di Kajalo. Gantilah Kajalo. Makanya yang menjadi masalah itu. Kadang dari ulangnya olimpia yang masalah relak dan teronok karena nikul cakar hansip ulul akal karena dan teronok buncik ulul cakar yang akal. Lantaranya adalah menunjukkan berjalan berbakat. Menunjukkan berbakat dan panggilan yang jalan. Kan? Lepas bayang yang berbakat jalan. Lepas itu benda berbakat.
Dari mengulang. Bui bibi ngelmuda lagi bui, jadi bahaya lagi bui dengan bui bibi. Kan? Mulanya orang akal lagi bui, ngahai lagi. Mulanya bui bibi berwakai, tak bergerak bangga, main kong bergerak tangan kong bergerak. Tak bergerak tembok, main kong bergerak ini, main kong tembok. Selesai masalah. Tapi punya orang yang boleh, anak-anak. Tak bergerak, dia bergerak, ikan bergerak tangan, ikan bergerak. Tak tembok, dia bergerak. Dia bahaya. Tangan-tangan orang bodoh tidak sebahaya dengan tangan-tangan orang cerdas yang tidak baik. Ulang jalan yang hanya mendangga tangan maka orangnya adalah orang-orang itu karena umat Islam tidak sepakat dengan Islam di dalam bentuk pendidikannya, di dalam gaya hidupnya. Maka orangnya, kembali ke Islam, kembali kepada Rasulullah, dari Rasulullah, lakukan dalam kufir Rasulullah itu suatu penasaran. Ikut gaya Rasulullah. Bagaimana merubah manusia-manusia pengembara kambing menjadi pemungkir sejarah pemimpin dunia? Bagaimana merubah orang-orang kuat yang jahat menjadi orang baik semacam saya tidak kuat? Nyong di mana? Makanya pernah dakwah ada yang baik lewat dunia pendidikan, majelis taklim itu lakukan sukses. Merubah orang lemah menjadi orang baik, orang kuat menjadi orang baik, yang lemah menjadi kuat, yang kuat menjadi baik. Itulah itulah keberhasilan dan kesuksesan umat Islam. Urusannya kan pendidikan umat Islam terminal permasalahan. Bukan urusan. Pun selesai fardhu ain dengan tidak ikut pola pendidikan umum. Kandem. Anak saya kata aku ini, akhirnya tidak dimulakan dari ibu-ibu. Iman dilumpuh dengan akhlak dan sekarang dilumpuh dengan akhlak ilmu fardu'in dilumpuh dengan bahagia dan Tuhan. Bahagia lah. Kalau yang kaya pendidikan oleh Islam sesuai dengan kepentingan oleh Islam. Ini yang pembekiran saya. Yang urung dengan Islam, yang diurung dengan Islam, tetapi yang sesuai dengan kepentingan umat Islam, ini aneh. Ulangnya meminta pendidikan alternatif budaya, jika mau bergerak simpulah suasana, nyempeng yang beti. Kuno Pak Bobi, kepentingan sebuah rumah tangga, pegang. Ainai doleh, ainai doleh, ainai mana pinat dumpu, dumpu yang betul dan mau datang pendeknya. Tapi ini tuntutan masyarakat sekarang, tuntutan umat. Tidak itu tuntutan dari masyarakat. Ini orang orang misalnya Islam, akibat dari misalnya punya sistem pendidikan tidak Islam. Jadi kenilu ini dia acenyo, tapi dia tuntut. Pulang ke tanam tiga-tiga. Jadi dia betul-betul dia ada tanggal baru. Konsep untuk menggunakan kue dengan kue dengan kue dengan kue dengan karena saya berjuang. Akhirnya umat Islam yang naku suci Aceh selalu peluang-peluang terpambangkan dan terbuang. Maka orangnya tidak hanya diperjuangkan. Maka rentan dan beli di BN dan gelap. Kamu jualkan dari gelap. Bekongkir dong. Beatannya untuk dawah. Cikgu jual. Akhirnya semua ini
kekuatan umat Islam menjadi kekuatan bagi kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Islam. Yang kami hilang. Urin sampai kekuatan pen menjadi kekuatan untuk memperkuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Urin yang naime, ilme dengan cara dengan dipakai untuk kekuatan yang diperkuatkan yang lebih diperjuangkan oleh Allah. Urinnya tenaga-tenaganya menjadi modal untuk memperkuat kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Inilah kehidupan Islam. Urin yang dari Urin di zaman di mana Urin Islam menasbahkan dengan Islam. Nyonya bukan pada zaman lagi lawan lor muridlah. Pakar punya kami berat. Muridlah punya liberal. Pakar dengan alam heroisan kaya pasal kantor Islam. Jadi untuk rubah pertama ini, rubah pemikiran, mengilmi, rubah sikap dan perilaku dengan akhlak, maka inilah awal daripada kemajuan Islam. Nyadinan pun dan mulai. Maka lah bahannya, mahulnya bagaimana mulai? Mulai dari pun dan pun adalah begitu berjalan-jalan kok. Apa yang hasil saya masalah kok dengan berjalan kok? Bagaimana dulu mulailah pemimpin rumah tangga menjadi pemimpin Islam dalam rumah tangga. Sepakati, diumpamakan dengan ilmu. Hai, kita nyu konsep rumah tangga kita nyu dan sepakati mereka berlari ke agama haji. Bagi kita berantakan sendiri. Menyusupkan lagi ke agama, insya Allah maju masalah cerita. Tetapi menyusupkan perlu perasaan masing-masing yang Jawa Timur. Ada banyak perasaan. Menurut perasaan dan menurut agama, maka boleh hancur pula rumah tangga ini. Hancur pula rumah tangga Islam. Kita jalani sesuai dengan konsep Islam. Bahkan ada sepakat karena tidak pernah dipersiapkan untuk rumah tangga Islam dengan konsep Islam. Yang ini lebih benar. Ini buatnya menikah di ruangan muda atau menikah. Yang ada pernikahan dari kuduan. Tentu kenalan itu benar. Menjadi pemimpin Islam dalam agama. Ku ampusaku wa ahliku nara, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Cara ini bagaimana menjalani rumah tangga sesuai dengan aturan Allah. Itulah perjalanan kesyarga. Tinggalkan larangan Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan rumah tangga. Menyuhana ilmu, bagaimana dia rumah tangga Islam? Jangan khawatir, hati berdeh, dengan saya. Hari teh itu itu baru dan baru puji dengan saya. Dan itu di jaga ini. Karena katanya ada yang rumah tangga ini mau di baru siapa rumah tangga tahu. Bagaimana aturan rumah tangga Islam? Kewajiban, hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri, itu harus kamu persis. Ada yang tanya, apa perlu cara apa cara dan bagaimana perataan dan pikiran keluarga ini kemana? Kepada apa cara pun perataan cara menurut pikiran itu kan menurut aturan agama yang salah selalu orang lain. Akhirnya orangnya kalah, perceraian diri, pisah diri, pakar manusia, pakar manusia memang hanya email. Untuk kita tengok kawin hari, kita tengok kalah, kumpulin dan kilat kawan. New email itu, pagi dan malam, dari kumpulin ke baru, kembali ke dalam. Yang penting kumpul di rumah. Nyaman menanti
di Tuban itu memilih umum. Hanya pertanyaan di level bukan siap ilmu untuk dipimpin rumah tangga yang berumum bukan siap dipimpin sesuai dengan adanya. Dalam Islam ini di tanah kurung dari tanah lalu kata fardu'in ilmu segolong kurung kami karena wajib kita ilmu yang tidak beri kalau saya tidak tahu di mana kalian ini karena wajib tidak wajib karena wajib berenang mana sekali tapi menyangka wajib tidak wajib karena tidak wajib mundur sah mana ilmu mundur sah mana ilmu tentang tidak wajib karena wajib kita yang kedua mundur sah mana hari orang tak mengalami rumah tangga harusnya ilmu Islam ya. Ilmu rumah tangga kan sekedar nafkah wajibnya yang menurut kita kena diapakan dan menanya terkait diapakan hari muka terumbuan itu berundang hanya lebar lirinya dibaca abu-abu dalam Islam kan tidak benar kan sekedar di penjara abu-abu tapi dia tahu hal-hal haram di situ kau sah dan batal dalam transaksi dagang kau halal dan haram supaya di sana dia cari rezeki dan jangan dapat kenapa tetapi di sana minta rezeki bukan kau sudah minta rezeki akibat wadai muntahnya, menuntahnya, dan mengusahkan. Itu ada ilmunya. Akhirnya, kalau dia jadi pedagang, harus bagaimana menjadi pedagang yang sufi. Tak tahu. Kali itu politisi, akibat perjalanan politik menjadi perjalanan ke surga, bukan perjalanan ke neraka. Di sana jadi pemimpin, menjadi pemimpin, pemimpin negara menjadi modal ke surga, bukan masuk neraka karena jadi pemimpin. Inilah Islam. Semuanya butuh ilmu sesuai dengan profesi. Selain ilmu fardu ini yang dinamakan, maka ilmu jadi mudawi, tenaga mudawi, dan juga harga kapita ilmu ini, ilmu fardu ini yang dikawali ada yang dikawali. Ilmu jadi pelakor, kewajiban suami, kewajiban istri, kehak suami, kehak istri, punya berkaitan dalam rumah tangga, kaya kodong ini. Bila nak persoalan kemaju, punya ilmu kemaju, berkait tadi, mungkin sudah batal. Tapi ini dari iwan batal, ini lagi yang ini. Aku hubungan suami istri karena hanya ilmu yang bisa memutuskan tali pernikahan. Nah ilmu lima, nah ilmu zihar, nah macam-macam. Itu menerima Islam, tapi tidak tahu menerima Islam. Kenapa? Lupa diajarkan. Karena kamu ingat, akhirnya masuk ke neraka karena dosa-dosa dari orang tua. Karena itu karena jadi mulailah untuk supaya semua aspek kehidupan terislamkan harus ada ilmu Islam tentang semua aspek kehidupan. Nyoku jadi ahli nabi mau diilmi ayat Islam dengan ilmu hidup Islam, tapi kelimi kemayang tau. Tetap dalam semua kehidupan ada ilmu syariah. Sehingga Imam Al-Ghazali menerangkan juga rumusan supaya hukum yang menjadi masalah di akhirat, supaya hukum yang betul-betul menjadi perjalanan ke syurga. Apapun kehidupan yang kita menjalani harus pastikan tiga hal. Nah, menerangkan dalam tiga hal: adil, ihsan, syafaqah, dan adil. Kita selalu bersikap adil, tidak ada saling menzalimi, selalu berbuat baik sesuai perintah Allah dalam apapun kehidupan yang kita jalani,
dan semua aktivitas yang kita lakukan selalu menyelamatkan agama, tidak menghancurkan agama. Ini konsepnya yang kita terapkan di kalangan umat Islam. Munyo Aceh dari usia Islam harus masuk kepada regulasi tidak usul ini. Tapi saya ulama terpisah ilmu terpisah dari pemimpin umum tangga, terpisah pemimpin Islam dari ilmu Islam. Ilmu melayang itu karena perubahan dulu, hancurnya ilmu itu. Hanya ada perubahan dulu, ulu yang ahli perubahan dulu, kalau ahli ilmu itu. Nanti kumpulan itu enggak buat enak, itu akan lebih kuat. Hanya memang akan juga ilmiah dengan berkomongnya kita. Hanya ini, kudung kumpul, karena ilmiah. Rasulullah, ini lagi buhannya yang menurut diri semua. Bahkan Rasulullah berhasil membuat umat Islam menjadi sebuah kekuatan. Karena itu, saya karisma Rasulullah. Rasulullah akhlak luar biasa. Sehingga sangat al-amin dipercaya. Sangat dipercaya. Yang kedua, Rasulullah kan cuma berakhlak, tapi di dalam mengatur community management luar biasa. Karena yang kedua Al-Quran juga persoalan administrasi, Rasulullah tidak pandai menulis, tapi Al-Quran